Halo guys, kembali lagi bersama Darren di sini. Dan di video kali ini kita lanjut lagi review mobil DC DAT versi 1 DD1 ya guys. Dan kali ini gue rekomendasi mobil 100 jutaan yang kenceng banget. Tapi yang menarik ini adalah mobil dengan rem kaliper berwarna termurah DC DAT lo guys. Wah, seperti apa detailnya nih? Tapi sebelum kita lanjut videonya, ayo bantu like video ini dulu, terus subscribe dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Dan terima kasih buat kalian telah mendukung channel ini ya guys. Oke, kita langsung aja review BMW 325 IE 90 tahun 2007. Apakah ini BMW seri 3 yang versi pre-LCI atau pre-facelift ya guys? Ya, karena dari lampu sama bumpernya tuh berbeda. Terus yang menarik dari salah satu varian BMW ini, ternyata rem kalipernya tuh warna merah ya guys. Padahal kalau nggak salah di dunia nyata itu rem kalipernya masih standar ya, warna silver gitu. Tapi di CD jadi warna merah begini guys, cakep ya. Sebelumnya gue sudah pernah tes BMW E90 LCI, kali ini versi pre-LCI ini guys. Harganya juga lebih murah, ini cuma 100 juta saja. Oke, kita review eksteriornya dari BMW 325i. Untuk headlampnya, ini sudah full 3D, lampunya masih halogen tapi tidak ada DRL-nya, sudah support high beam, lampu sinnya juga masih halogen. Di bagian bumper sini ada fog lampnya juga, dan tampilan bumpernya tuh seperti ini guys, sudah pakai plat nomor warna putih juga. Terus kita lihat dari tampilan sampingnya. Untuk tampilan velgnya seperti ini ya guys, modelnya tuh single tone warna silver. Seperti yang gue bilang, rem kalipernya nih warna merah loh. Apakah ini mobil dengan rem kaliper berwarna termurah di CDAD? Spionnya sewarna body, lampu sinnya ada di bagian fender ya. Terus door handlenya sewarna body, ada window line chrome-nya. Ini 4 pintu dan seaternya berapa guys? Ya di antara 4 atau 5 seater gitu ya. Terus kita lihat dari tampilan belakangnya BMW 325 IE 90. Lampu belakangnya masih belum 3D guys. Untuk tail lampnya LED ya. Stop lamp mungkin LED. Lampu sin lampu mundurnya masih halogen. Emblemnya juga ada. Di sini ada emblemnya 325i. Di bagian bumper sini ada dua lubang knalpot ya. Hikmah stop lampnya tidak ada. Antena juga tidak ada. Tapi di bagian atap sini ada sunroofnya dan juga wiper depannya. Info harganya BMW 325 IE 90 tahun 2007, harganya cuma 132,9 jutaan, pakai kempasnya Luxury Carpass, dan belinya di dealer mobil bekas Sumberjaya Bekasi. Kalau untuk suara mesinnya BMW 325i ya, nggak ada guys karena di test server, suara klaksonnya seperti ini. Untuk fiturnya apa saja guys? Ada fitur lampu terbaru, lampu utama dan juga high beam, ABS CCS ada, cruise controlnya juga ada nih guys. Fiturnya lengkap banget. Untuk transmisinya juga lengkap, dia pakai automatic ya, PRNDS. Terus transmisi ST-nya bisa sampai gigi berapa? Dia bisa sampai 6 ya guys. Untuk modifikasinya udah di tune up level 3 sampai lepas speedometer. Oke, selanjutnya langsung aja tes akselerasi. Selanjutnya tes putar balik nih guys. Radius putar BMW 325i bagus banget. Dari kemarin gue review mobil, radius putarnya bagus semua, mantep lah guys. Nah, kita coba tes beloknya dari kecepatan 120-130 km/jam gaspol. Beloknya enak banget. Terus untuk pengeremannya dari kecepatan 100 km/jam ya, pengereman standar berkat rem kaliper warna merah begini, pakem banget. Selanjutnya tes tanjak villa, dia bisa lari sampai 50 km/jam ya, mentok 52 guys, di gigi 2 bisa nih. Terus kita coba stop and go nya, terus untuk rem tangannya juga pakem banget. Nah, kita coba stop and go nya, apakah bisa? Ya bisa guys, tes tanjaknya berhasil.
Oke guys, hasilnya BMW 325 IE90 tahun 2007 dengan budget 130 jutaan saja nih guys. Ya ini sih worth it banget ya. Tapi kalau mau dibanding sama BMW 530 IE60 tahun 2004, gue lebih prefer 530 i aja deh. Karena harganya lebih murah ya, cuma 100 juta pas. Terus kelasnya lebih tinggi, top speednya juga dia bisa 300 km per jam lebih. Tapi kalau BMW 325 i ini, top speednya cuma sanggup 260 km per jam saja nih guys. Untuk kelebihannya apa saja ya guys? Kalau dari modelnya seri 3 generasi E90 masih bagus sih sampai sekarang timeless, tapi gue masih lebih suka generasi F30 itu sih, no debat ya. 3D modelnya masih oke, detail ya. Lampu depan udah full 3D, terus ada emblemnya dan lain-lain. Yang spesial itu di bagian rem kalipernya. Padahal di dunia nyata ini ya varian 325i masih rem kaliper standar ya. Tapi di CD Edit jadi spesial nih guys, warna merah. Ini kan mobil dengan rem kaliper berwarna termurah di CD Edit. Terus ada lagi yang menarik itu dia bisa segala medan. Tadi dia bisa lewati off-road villa dengan hampir mudah lah pokoknya guys. Padahal dia penggerak RWD ya. Seingat gue sih 325i ini masih RWD ya. Tapi off-roadnya sih lumayan gampang meskipun pakai transmisi manual ya guys, pakai ST, asalkan ada skill drivernya. Oke, jadi sekian dulu ya reviewnya dari BMW 325 IE90. Kalau kalian suka video ini, ayo tekan like-nya dan juga subscribe ya guys. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.